Yobara, bagaimana khabar semua? Hari ini saya akan kongsikan dengan anda beberapa senaman kardiovaskular untuk bantu korang yang lebih bagus daripada berjoging untuk buang lemak dekat pinggang dan perut buncit tu. Nah, selalu bila otak kita fikir pasal, oh aku nak berjoging untuk buang lemak dekat perut, aku nak jogging untuk buang lemak dekat pinggang. Tapi hari ini saya akan kongsikan dengan anda beberapa senaman kardiovaskular yang lebih efektif, lebih mujarab untuk buang lemak dekat pinggang, lebih bagus daripada berjoging. Baik guys, kalau korang nak bakar lemak, nak cepatkan proses turunkan berat lemak badan tu dengan lebih mudah, dapatkan FBX Fat Burner Extreme. Nah, ini adalah supplement, satu-satunya supplement fat burner yang saya minum setiap hari. Bila usia kita semakin tua, metabolism kita semakin perlahan. FBX Fat Burner Extreme boleh bantu untuk tingkatkan metabolism kita untuk bakar lemak dengan lebih banyak. Bila metabolism korang meningkat, korang akan rasa lebih sehat, cerdas dan kuat. Bukan tu saja, dia boleh bantu korang untuk cepatkan proses turunkan berat lemak badan tu sehingga 10 kg dalam masa 1 bulan saja. Senaman pertama, untuk panaskan badan juga kita akan buat mihai. Nah, mihai ini sangat efektif, senaman kardiovaskular yang sangat-sangat saya suka. Nah, apa korang akan buat? Korang akan angkat lutut melebihi bahagian pinggang. Bagi mereka yang beginner, tak pernah try atau obese, apa korang boleh buat? Buat pelan-pelan saja. Korang akan angkat lutut korang, tekan perut, stretch perut korang, angkat. Stretch perut korang, angkat. Bila nak pastikan korang menepiskan perut dengan mudah, senaman-senaman tu harus ada pergerakan. Stretch and then squeeze. You kena stretch you punya perut and then you kena squeeze you punya perut. Barulah you activatekan you punya muscle perut dengan lebih efektif. So you kena angkat pelan-pelan, stretch, tekan. Relax, stretch, tekan. Bagi mereka yang intermediate level, korang dah biasa, cuba buat selagi yang boleh. Cuba angkat lutut korang lebih tinggi, lagi bagus. Practice, you akan angkat tinggi-tinggi, turun terus naikkan. Beginner, you boleh buat pelan-pelan. Bila you dah kuat sikit, buat lagi tinggi. Bila korang dah lagi power, cuba buat selagi yang boleh. Sebanyak yang boleh. Lagi banyak, lagi bagus. Saya sarankan cuba buat dalam 1 minit, buat sebanyak yang korang boleh buat. Begitu tadi, 1, 2, 3. Angkat setinggi yang boleh. Kamu angkat setinggi yang boleh. Tekan betul-betul. Pastikan ianya buat perut korang senang. Lagi senang perut korang, lagi umur perut korang, lagi penat badan korang, lagi banyak lemak korang bakar. Senaman yang kedua yang kita akan buat adalah body swing. Nah, body swing untuk beginner, apa yang korang kena buat, dia punya aim untuk senangkan perut. So, kita turunkan, rapatkan dada dengan lutut, turunkan pinggul sampai level lutut, turun, squeeze and then stretch. Squeeze and then stretch. Squeeze and then stretch. Bagi beginner, you buat macam ni. Turun, naik, turun, naik. Bagi intermediate level, korang dah super power, lompat sedikit. You akan turun, rapatkan dada dengan lutut dan lompat 1, 2, 3. Buat sebanyak yang boleh. Kalau korang tak boleh buat dalam kiraan masa 1 minit, buat sebanyak yang korang boleh. Cuba try buat dalam 20 ke 30 repetition untuk semua senaman tu. First time, cuba try buat 1 set saja semuanya. Bila korang dah pakai power, try buat lebih pada 5 set. Buat sebanyak yang boleh. Bukan seri, beginner, buat pelan-pelan. 1, 2. Dah power sikit, laju sikit. 1, 2. Intermediate level, make it more powerful, melompat. You guys ready? 1, 2, go. 1, 2, 3, 4. Senaman yang ketiga pula adalah mountain climbers. Now, mountain climbers sebenarnya adalah antara senaman yang lebih bagus, lebih baik daripada buat plank. Kalau buat plank, kita kena buat lebih daripada 2 minit kalau nak bakar lemak dekat seluruh badan. Tapi mountain climbers, korang buat sebanyak yang mampu, ianya membantu lagi hebat, lagi bagus, lagi efektif daripada plank. So, letak tangan lurus, kaki badan lurus, pastikan badan korang tegak, tidak melengkung ataupun membungkuk kalau korang dapat kesan yang efektif. Sebab macam ni, korang kena buat macam plank. Korang akan rapat lutut ke dada serapat yang boleh. Kalau tak boleh rapat, tak apa. Buat serapat yang boleh saja mampu. Bagi beginner, turun naik. Naik, turun. Naik, turun. Pelan-pelan, saya tak pastikan korang tekan perut tu. Tak lagi bagus, cuba tekan, tahan lama sikit. 1, turun balik. Tekan, 2, turun balik. Kalau korang bagi mereka yang pilih level, buat sebanyak selagi yang korang boleh. Pastikan korang senangkan perut korang. Dan sekarang tutup korang, cuba serapat dengan bahagian dada korang sebanyak yang boleh. You guys ready? Let's do this guys. Come on. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
soalan yang keempat yang akan buat perut korang lagi senang, lagi lengok. Kita akan buat slide super slide jump, monthly climbers. Apa yang korang akan buat sama macam mata pelajar tadi, kanan lurus saja, tapi korang akan lompat ke kiri dan ke kanan, patah balik, pusing balik. Pastikan korang punya badan lurus, fokus ke depan. Korang akan lompat ke kiri, rapatkan korang punya lutut dengan perut tu. Patah balik lurus, yang ke kanan. Patah balik, yang ke kiri. Bagi beginner, kalau korang tak mampu nak buat ni, tak apa, perlahan-lahan. Sebab yang kita do is, rapatkan kaki kanan, dahulu, dan kaki kiri. Patah balik, dan ke kiri. Patah balik, dan ke kanan. Buat perlahan-lahan. Tapi, bila korang dah makin kuat, dah makin lama, dah makin banyak korang buat ni, try buat seagresif yang boleh. Guys, jadi, buat sebanyak yang boleh. Ingat guys, selama ni adalah selama yang terbaik kalau korang nak buang lemak dekat pinggang dan perut tu. Ready? 1, 2, go. Let's do this guys. 2. Guys, so there you have it. 5 senaman kardiovaskular yang lagi bagus, lagi best daripada berjoging. Dan korang tak perlu pergi mana-mana, buat kat rumah pun dah boleh. Korang tak perlukan sebarang peralatan pun yang boleh bantu korang untuk buang lemak dekat pinggang tu dengan lebih banyak. Guys, korang buat satu set. Saya buat satu set je pun badan saya dah berpeluh dengan sangat-sangat banyak. So it's really really effective. Alright guys. Nah, bagi mereka yang menonton video ni, kalau korang ada apa-apa soalan, komen je kat bawah video ni dan saya akan cuba jawab semua soalan korang. Apa saja soalan tentang diet, senaman dan kesihatan. Kalau korang perlukan lebih banyak informasi tentang senaman ataupun diet, komen kat bawah dan saya akan cuba buat pelbagai video untuk menerangkan dan memberi segala jawapan yang korang perlukan. Okay guys, jangan lupa tekan button like, subscribe and then share video ni supaya semua orang kat luar sana pun boleh melakukan perkara yang sama. Dan bagi mereka yang menonton video ni, kalau korang nak lakukan apa saja senaman untuk buang perut buncit tu, pastikan amalan pemakanan korang sihat. Tak guna bersenam sebanyak yang korang nak tapi amalan pemakanan korang tidak sihat. Alright guys, see you guys again in the next video. Yeah.